Sut, kumaha damang sayana. Sekarang aku mau ngajutin cerita yang kemarin. Nih. Nah, yang itu oke. Jangan lupa ditonton habis ini ya. Nah, sekarang aku mau ngajutin ceritanya, yaitu menceritakan Ratu Nilekendra, Raja Pajajaran yang kelima. Oh ya, yang suara ayam itu cuekin aja ya suara ayamnya, oke? Oke, kita langsung ke ceritanya. Ada beberapa aspek yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Pakuan Pajajaran. Salah satunya adalah berkuasanya raja yang ngawur dalam pemerintah. Raja yang ngawur dalam pemerintah Pajajaran itu adalah Ratu Nilekendra. Beliau memerintah dari mulai tahun 1551 sampai dengan 1567. Melihat dari masa pemerintahannya, Ratu Nilekendra atau yang mempunyai nama lain Tuhan di Majaya memerintah Pajajaran selama 16 tahun saja. Dalam masa pemerintahannya, inilah ibu kota kerajaan Pajajaran dapat direbut oleh pasukan tentara Banten. Sementara sang raja sendiri kemudian melarikan diri ke pedalaman. Ratu Nilekendra merupakan raja Pajajaran kelima. Beliau naik tahta menggantikan Ratu Sakti yang wafat pada 1551. Pada masa pemerintahan Ratu Sakti, yaitu dari 1543 sampai 1551, Pajajaran sebenarnya mulai ditimpa musibah kelaparan. Mengingat raja sebelum Ratu Nilekendra itu dikisahkan suka mabuk-mabukan dan jauh dari agama serta tidak mempedulikan rakyat biasa, Ratu Sakti juga dikisahkan bermoral buruk. Beliau dikisahkan banyak menghukum mati penduduk, merampas hartanya tanpa alasan yang jelas. Raja ini juga dicap sebagai melanggar adat keraton karena mengawini seorang putri larangan dari keluaran yang dilarang adat secara keras. Bahkan yang lebih parah, Ratu Sakti pun diketahui memperistri ibu tirinya sendiri. Ratu Sakti meninggal pada tahun 1551 dan digantikan oleh Nilekendra. Meskipun Ratu Sakti ketika memerintah negara dikenal kejam dan tak bermoral, ia dianggap sebagai seorang raja yang dikategorikan mengurus negara dengan benar atau tidak ngawur, sehingga hal-hal yang menyangkut kedaulatan negara masih dapat ia pertahankan. Maka, berbeda dengan pendahulunya Ratu Sakti, Nilekendra tidak melanggar larangan adat apapun. Hanya saja, raja kelima Pajajaran ini rupanya terjerumus pada ajaran mistis aliran keagamaan Tantra. Yang dilakukan raja ini adalah membuat bangunan-bangunan keramat, melengkapi pernak-pernik istana dengan jimat-jimat, bahkan untuk mempertahankan kerajaannya dari gempuran musuh bukannya melakukan peremajaan dan pemoderanan persenjataan pada kekuatan militer kerajaannya. Beliau malah justru membekali kekuatan tempurnya dengan membuat Ni Buddha Sang Hyang Panji atau bendera keramat yang menurut kepercayaannya dapat menangkal musuh yang hendak menyerbu Pajajaran. Selain bertindak ngawur dengan segala macam kebijakan mistisnya, rupanya beliau terlampau jauh dalam menghayati ajaran Tantra. Ratu Nilekendra pun mengabaikan rakyatnya, maka sudah dipastikan kondisi rakyat Pajajaran yang sudah hancur di masa Ratu Sakti diperparah lagi ketika memasuki zaman Nilekendra. Kesengsaraan rakyat Pajajaran dalam zaman Ratu Nilekendra ini digambarkan dalam cerita Para Hyangan yang menyebutkan Wong Huma Darpa Mamangan Tan Ikaryam Tan Pepelakan, yang maksudnya kelaparan telah menjangkiti Pajajaran. Kengawuran Nilekendra dalam memerintah kerajaan ini kemudian menemui puncaknya saat kerajaan tersebut terlibat pertentangan soal perbatasan kerajaan dengan Banten. Pertentangan perbuatan perbatasan kerajaan itu kemudian merapat menjadi perang besar antara kedua kerajaan. Hasilnya kemudian dapat ditebak, karena Pajajaran waktu itu hanya mengandalkan jimat-jimat yang dibuat rajanya, maka peperangan demi peperangan dengan Banten yang mereka galakan kemudian menuai kekalahan, sehingga akhirnya Banten dapat merebut ibu kota dan istana Pajajaran sementara.
Ini Buddha Sang Hyang Panci yang dahulu dibangga-banggakan oleh Nilakenda rupanya tidak mempunyai fungsi apa-apa. Maka mulai setelah itu perjalanan memasuki masa keruntuhannya. Meskipun demikian, Nilakenda berhasil menyelamatkan diri dari ibu kota. Ia kemudian menjadi raja pelarian tanpa istana. Nilakenda wafat dalam pelarian pada tahun 1567. Sekian cerita Nilakenda, Raja Pajajaran yang kelima. Kalau ada yang kurang dari pembahasannya atau pengucapannya atau juga perkataannya, dimohon maafkan ya. Atau ceritanya kurang lengkap, ditambahin aja di kolom komentar, oke? Sekian dari Nayu. Selebihnya minta maaf.